Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, petugas gabungan Damkar BPBD dan Tagana mengevakuasi sapi milik warga yang terperosok ke lubang septic tank di Situ Bondo. Evakuasi berjalan lama akibat lubang yang sempit. Beginilah upaya petugas gabungan yang mengevakuasi sapi milik Junaidi, warga desa Banyu Putih, Situ Bondo yang terperosok ke lubang septic tank. Selain menggunakan katrol, evakuasi dilakukan dengan tarikan dua mobil milik BPBD dan Tagana. Kejadian berawal ketika sapi dilepas di lahan belakang rumah, tiba-tiba sapi terperosok pada pukul 8 pagi. Awalnya warga berupaya mengevakuasi sendiri namun tidak berhasil. Setelah dibantu petugas, evakuasi sapi ini akhirnya berhasil diselesaikan pada pukul 3 sore. Terus.